Ku seru saja dia, sehingga datang juga. Kami pun bermuka-muka. Seterusnya, ia bernyala-nyala dalam dada. Segala daya memadamkannya. Bersimpu peluh diri yang tak bisa diperkuda. Ini ruang. Gelanggang kami berperang. Binasa membinasa. Satu menista, lain gila. Rumahku. Rumahku dari unggun timbun sajak. Kaca jernih dari luar segala nampak. Ku lari dari gedung lebar halaman. Aku tersesat tak dapat jalan. Kemah ku dirikan ketika senjakala. Di pagi terbang entah kemana. Rumahku dari unggun timbun sajak. Di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datangnya datang. Aku tidak lagi meraih petang, biar berleleran kata manis madu, jika menagih yang satu. Kami sama berjalan pelarut, menembus kabut, hujan mengucur badan, berkapuan kapal-kapal di pelabuhan. Darahku mengental pekat, aku tumpat pedat. Siapa berkata-kata? Kawanku hanya rapat saja. Karena dera-dera mengelucap tenaga. Dia bertanya jam berapa. Sudah larut sekali hingga tergelap segala makna. Dan gerak tak punya arti. Bersandar pada tali warna pelangi. Kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda, sepi menyanyi. Malam dalam doa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu. Menarik-menari seluruh aku, hidup dari hidupku pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengada, selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak membelah. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Anar, kelas 12, IPA 3, absen 7. Diponegoro, buah karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpangku. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Sia-sia, buah karya Khairil Anwar. Penghabisan kala itu kau datang, membawaku kembang berkarang, mawar merah dan melati putih. Darah dan suci kau tebarkan depanku, serta pandang yang memastikan untukmu.
lalu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Kita berdua tak mengerti. Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muka penuh luka, siapa punya? Kudengar seru menderu dalam hatiku, apa hanya angin lalu? Lagu lain pula menggelepar tengah malam buta. Segala menebal, segala mengental, segala tak kenal, selamat tinggal. Aku berkaca, karya Khairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga engkau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ayo, Bung Karno kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama bicara denganmu, dipanggang di atas apimu, digarami lautmu, dari mulai 17 Agustus 1945. Aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Aku kira, beginilah nanti jadinya. Kau kawin beranak dan bahagia, sedangkan aku mengembara serupa Ahasveros. Dikutuk sumpahi Eros, aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harith Abdurrahman Arif, dari kelas 12 IPA 3. Ingin membacakan puisi yang berjudul Selamat Tinggal dari Khairil Anwar. Ini muka penuh luka, siapa punya? Kudengar seru menderu dalam hatiku, apa hanya angin lalu? Lagi lain pula menggelepar tengah malam buta. Ah, segala menebal, segala menghantal, segala tak ku kenal, selamat tinggal. Hari-hari lewat pelan tapi pasti. Hari ini, aku menuju satu puncak tangga yang baru. Karena aku akan membuka lembaran baru. Untuk sisa jatah umurku yang baru, dan gugur satu-satu semua terjadi karena izin Allah. Umurku bertambah satu-satu, semua terjadi karena izin Allah. Tapi, coba aku tengok ke belakang. Ternyata aku masih banyak berhutang. Ya, berhutang pada diriku, karena ibadahku masih pas-pasan. Kurabadahiku, astagfirullah, sujudku masih jauh dari khusyuk. Kutimbang keinginanku, masih lebih besar duniawiku. Ya Allah, akankah aku masih bertemu tanggal dan bulan yang sama di tahun depan? Akankah aku masih merasakan rasa ini pada tanggal dan bulan yang sama di tahun depan? Masihkah aku diberi kesempatan? Ya Allah, tetes air mataku adalah tanda kelemahanku. Rasa sedih yang mendalam adalah penyesalanku. Astaghfirullah.
Jika engkau izinkan hamba bertemu tahun depan, izinkan hambamu ini mulai hari ini lebih khusyuk dalam ibadah. Timbangan dunia dan akhirat hamba seimbang, sehingga hamba bisa sempurna sebagai khalifahmu. Hamba sangat ingin melihat wajahmu di sana. Hamba sangat ingin melihat senyummu di sana. Ya Allah, izinkanlah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisan Fulanto dari Grup Besi Petiga. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Cinta dan Benci karya Khairul Anwar. Cinta dan Benci. Aku tidak pernah mengerti. Banyak orang menghembuskan cinta dan benci dalam sepernafas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita, memisahkan kita. Sekarang aku tahu bahwa cinta harus siap merasakan sakit. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta harus siap untuk terluka. Cinta harus siap untuk membenci. Karena itu, hanya cinta yang sungguh-sungguh mengizinkan kita untuk mengatur semua emosi dalam perasaan. Setiap emosi jatuh, keluarlah cinta. Sekarang aku mengetahui implikasi dari cinta. Cinta tidak berasal dari hati, tapi cinta berasal dari jiwa, dari zat dasar manusia. Ya, aku senang telah mencintai. Karena dengan melakukan itu, aku merasa hidup dan tidak ada orang yang dapat merebutnya dariku. Kepada Sri, sepi di luar, sepi menekan mendesak, lurus kaku pepohonan, tak bergerak. Sampai ke puncak, sepi memagu. Tak satu kuasa melepas remku. Segala menanti, menanti, menanti. Sepi. Tambah ini menanti jadi mencekik. Memberat mencekung bunda. Sampai binasa segala, belum apa-apa. Udara bertuba, setan bertempik. Ini sepi terus ada dan menanti.